Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Idawati mengapresiasi kegiatan pasar tani yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dinilai sangat efektif memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sembako di tengah merebaknya pandemi virus corona di Aceh. Hal itu dikatakan dia saat meninjau pasar tani yang berlokasi di Lampineng, Banda Aceh, Rabu 8 April 2020. Dia hadir sekaligus mensosialisasikan physical distancing dan penggunaan masker kain kepada para pedagang dan konsumen pasar. Ia mengatakan penggunaan masker kain merupakan salah satu langkah terbaik untuk mencegah menularnya virus yang menyerang organ paru-paru manusia tersebut. Untuk diketahui, penularan virus corona yaitu melalui cairan mulut yang terinfeksi virus ketika bersin, batuk, ataupun cairan yang keluar saat berbicara serta benda-benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Maka dari itu, kata dia, penting sekali menjaga kebersihan tangan dan tetap menggunakan masker saat berpergian, dan itu menjadi kewajiban setiap individu di tengah pandemi COVID-19. Dia berharap agar masyarakat sadar dan lebih memperhatikan kaidah physical distancing pada saat berbelanja untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19. Usai meninjau para pedagang, dia juga membagikan masker kain pada sejumlah pengunjung pasar dan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.